Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga nyata bagi kamu benang putih dengan benang yang hitam daripada terbit fajar. Nampak? Ha. Jadi maksud dengan sindiran. Benang putih, benang hitam, kita akak pukul 5 pagi, gelap gugup. Jangan akak lah rumah, nampak lah. Luar. Nah, luar kita tengok, benang hitam pun hitam, benang putih pun putih. Tapi kalau fajar telah terbit, benang putih dia menjadi nampak awal putih, benang hitam kekal hitam. Itu maknanya, mbah cahaya telah naik, sebelah matahari naik. Bukan matahari naik, cahaya baru nak naik. Nah, jadi perbandingan ni sampai gitu. Comelnya perbandingan dalam Al-Quran. Maksudnya bila terbit fajar subuh, maka di situlah kita berhenti makan. Datang pula masalah tentang waktu imsak. Ha, jadi imsak, khabar sama lah. Waktu imsak sebenarnya waktu subuh. Nak masuk waktu subuh katakan pukul 6 pagi. Pukul 6, ting, jam kita pukul 6. Maka itulah waktu berhenti makan. Berhenti minum. Cuma sekarang ulama-ulama berijtihad. Maka didahulukan waktu imsak awal sedikit. Lebih kurang 10 minit sebelum waktu subuh. Bukan suruh berhenti makan. Tapi bila masuk waktu imsak, makanan yang ada tu derah-derah lah telah minum air cepat-cepat. Kerana dekat dah dengan subuh. Nak? Ha, sebab tu ulama kata bila waktu imsak sekarang masuk, boleh telah makanan di dalam mulut. Ada pula ustaz ngajar waktu subuh tu boleh telah lagi. Pulak dah. Jeng kawan tu puasa sebulan. Nah, subuh dah boleh dah ni. Hatta di sini. Sehingga nyata bagi kamu benang putih dari benang hitam. Minal fajri. Kata ulama tafsir, wak mari minal fajri. Nak menolakkan bahawa ayat ini bukan isti'arah. Tapi hakiki. Maknanya masuk waktu subuh, berhenti makan. Nah, dah boleh makan. Hak ada dalam mulut, kena kehek. Bila masuk waktu subuh. Yang kata kena telang tu, masuk waktu imsak. Imsak zaman moden ni. Imsak zaman dulu, makna waktu subuh. Nah, imsak leni waktu dalam kalendar tu bukan subuh. Waktu tahang berhenti makan masa tu, sehingga kita tunggu waktu subuh dalam keadaan bersih mulut daripada makanan. Nah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian tentang i'tikaf. I'tikaf, siapa yang beriktikaf maka jangan dia menjimak isterinya. Kerana jimak membatalkan i'tikaf. Makan minum tak batal i'tikaf. Tidur tak makan tak batal i'tikaf walaupun siap mimpi benar. Kita kencing berak tak batal i'tikaf. Neh, batal i'tikaf dengan jimak. Dia kata jangan kamu jimak isteri kamu sedangkan kamu sedang i'tikaf di dalam masjid. Datang persoalan lagu mana pula tengah dalam masjid nak jimak isteri? Bukan. Makna tengah i'tikaf dalam masjid, pergi balik jimak isteri. Batal i'tikaf. Batal lagu mana? Maknanya habis setakat itulah. Kalau i'tikaf kita susunat, tak ada masalah. Umpamanya dia masuk dalam masjid ngadang baru ni, lepas pada mayang so, mari duduk dalam masjid i'tikaf. Mana kalau tak ada gangguan kau, ku tujuh sekarang, ya, baru dia balik. Umpamanya, nak, kunang sekarang. Tiba-tiba dia berasa nak jimak isteri. Bukan bulan puasa lah. Nah, dia pun balik jimak isteri dia. Tak ada masalah. Mana itikah dia, nak, setakat tu sajalah. Tapi kalau orang yang nazar kena jaga. Nak, bak itikah ni dia jadi dengan nazar. Dia jadi wajib. Sebab itikah dia benda sunat. Benda sunat, dia boleh nazar. Syarat nak nazar, benda tu sunat dan haru. Benda haram tak boleh nazar. Benda wajib tak boleh nazar. Benda sunat boleh. Atau benda haru. Contoh, kalau aku dapat projek ni, aku bernazar, aku nak iktikaf di masjid pengadang baru, 3 jam. Umpamanya. Maka wajib 3 jam dia iktikaf kalau dia tertunai permintaan. Projek dia dapat. Kalau dia tak mari iktikaf, berdosa dia. Itu iktikaf yang sunat menjadi wajib. Dengan sebab nazar. Benda haruh kita boleh nazar. Nak, benda haruh. Umpamanya, maknanya kita nak cat rumah kita raya ni. Cat rumah haruh ke wajib? Haruh je lah. Nah, kalau mak aku baik, sakit dan tak dan belum raya ni, tubik wak dah, aku nazar nak cat baru rumah aku sambut raya. Haa, jadi wajib pula mak tu. Faham? Yang tak bolehnya nazar benda haram. Nak, benda haram.
Tak boleh menazak. Kalau aku baik sakit ni, aku nak rombak surat kapung tu. Umpamanya. Katanya mati besar. Ay, tak boleh. Pasal nazak benda haram. Tak boleh tunai. Ha? Atau benda wajib. Aku menazak kalau aku dapat projek ni, aku nak start dah pergi dengar pada doa. Ay, tak sah nazak. Mu tak boleh projek, mu wajib kena dengar pada doa. Mu raja ke, menteri ke, timbalang ke, agung, tak ada kira siapa-siapa. Wajib belajar pada doa. Sama ada mu mari sejik atau orang lain pergi ngajar di tempat mu. Ha? Belajar tetap wajib. Dia tak jadi gitu. Atau kalau aku baik sakit ni, aku nak start semayang lima waktu. Aku menazar kerana Allah. Tak sah. Kerana semayang lima waktu, orang sakit pun wajib tunai juga.